fee dan bayaran perkhidmatan bagi beberapa program dan perkhidmatan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dikecualikan sepanjang pandemik COVID-19 bagi meringankan beban rakyat. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata kementeriannya melalui LPPKN mengambil inisiatif memberi pengecualian bayaran fee dan charge bagi beberapa program dan perkhidmatannya. Menurutnya, pengecualian itu mengambil kira situasi rakyat yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19, terutamanya wanita dan keluarga B40, golongan OKU dan penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Melihat keadaan ya sekarang ini, kita juga telah memberikan pengecualian ya beberapa fee ya kepada yang datang ke klinik Nur Sejahtera ini, di mana fee dan charge ya yang kita berikan ini termasuklah juga untuk perkhidmatan reproduksi manusia ya, charge pendaftaran dan perkhidmatan kaunseling. Jadi ada beberapa kategori ya fee yang kita kecualikan, dan ini adalah diharapkan dapat membantu mereka. Ini salah satu usaha di bawah kementerian ya. Dalam keadaan sekarang saya faham orang susah ya, jadi tapi dalam masa yang sama kita perlu juga untuk terus menjaga kesihatan. Mereka juga perlu untuk mendapatkan bimbingan ya, terutama dalam kes-kes yang berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan oleh klinik Nur Sejahtera kita. Beliau berkata pada sidang media selepas lawatan di klinik Nur Sejahtera di Ibu Pejabat LPPKN. Rina berkata pengecualian ini dijangka dapat memberi manfaat kepada lebih 50,000 orang yang memerlukan perkhidmatan di klinik Nur Sejahtera di bawah LPPKN.